di depan. Mobil apa coy? Aduh berat banget. Aduh bocor lagi. Ya Allah satunya bocor pula woy. Upgrade-nya ada dua ya. Welcome to my channel. Gua kan rekomen GTA 5 mod kendaraan kaget coy. Oke kali ini seperti biasa kita menyamperin mobil orang yang rusak. Abis itu kita modif coy. Oke. Udah lama banget ya kan nggak mainin ini. Oke sebelum masuk ke in game nya, gua mau kasih tahu ke kalian game favorit gua selain GTA 5 coy, yaitu Honkai Star Rail. Kalau kalian belum tahu, Honkai Star Rail adalah game fantasi RPG galaksi multiplatform terbaru dari HoYoverse yang juga developernya dari Genshin Impact. Honkai Star Rail ini game populer dalam skala global loh. Sampai saat ini Honkai Star Rail itu udah di-download lebih dari 80 juta dan sekarang masuk ke nominasi game terbaik di The Game Award 2023 loh. Honkai Star Rail ini bisa dimainin di 4 platform yang berbeda coy. Ada PS5, iOS, Android, dan PC yang pastinya gratis. Dan kerennya data kalian akan terhubung satu sama lain coy lewat fitur yang bernama cross platform ya. Di update versi 1.5 ini ada karakter baru eksklusif bintang 5 yang bernama Huo Huo yang sangat imut. Huo Huo adalah karakter support dengan tipe wind dengan fat abundance. Selain dapat menambahkan HP untuk rekan tim kalian, Huo Huo juga dapat meningkatkan attack dan memberikan energi ke seluruh rekan timnya coy. Jadi Huo Huo ini tuh selain bisa menjadi healer di tim, dia juga dapat memberikan buff yang sangat berguna untuk membantu tim dalam pertempuran. Lalu ada event A Foxian Tale of the Haunted, di mana kalian akan menangkap hantu yang berkeliaran bersama Huo Huo dan Gui Naiven. Setelah menyelesaikan event tersebut, kalian akan mendapatkan reward Lycon eksklusif yang bisa kalian gunakan untuk Huo Huo loh. Terus kalian bisa menjelajah map baru coy yang bernama Fix Troll Garden yang sangat angker dan penuh misteri. Jangan lupa untuk mencoba Simulate Universe World Egg yang akan memberikan dua planar ornamen baru untuk karakter kalian. Nah, mantap banget kan update terbarunya coy? Pastinya ada 10 warp gratis menunggumu loh. Login selama 7 hari untuk mendapatkan 10 Star Rail Special Pass secara gratis yang pastinya dapat digunakan untuk menggacak karakter Huo Huo. Langsung aja kalian download Honkai Star Rail sekarang juga. Kalau nggak, cek aja di deskripsi sekarang juga, oke? Okay? Oh iya, gue juga mau kasih redeem code gratis. Pokoknya mantap coy. Cek aja ya ini. Cek aja ini, oke? Okay? Untuk mendapatkan 50 Stellar Jet. Mantap banget kan? Langsung aja download sekarang juga coy. Oke, let's go aja. Kita masuk ke in-game-nya coy. Oke, gue udah masuk di in-game-nya coy. Kita menuju ke bawah ya. Seperti biasa kita menuju ke bawah. Kita menuju ke garasi dulu. Ke garasi apa? Ke lobby ya? Enaknya ya? Kayaknya belum pernah gue liatin ke lobby ya. Kita coba ke lobby aja ya. Kita coba ke lobby karena dulu-dulu tuh masuk ke garasi mulu coy. Jadi kita masuk ke lobby. Oke, kita keluar dulu. Yoi, my friend. Nah ini adalah lobbynya ya kan. Oke, apakah kendaraan gue udah siap? Oke, udah siap coy. Hahaha, mantap banget. Tow truck-nya udah nyampe di sini. Kita let's go-in aja coy. Gue penasaran banget dah, ini kendaraannya temanya seperti apa kawan kok. Oke, kita coba cek map. Oh, deket banget. Ada dua dong. Kita coba ya, kita coba dulu yang daerah situ dulu. Kita coba menuju ke sono dulu. Kita hidupin sirine kuning-kuning biar gas gitu ya kan. Oke, minggir kocak. Ya Allah. Oke, buat kalian yang belum like, silakan aja di like. Yang belum subscribe, silakan aja di subscribe coy. Kalau kalian mau request aja, tulis kolom komentar sekarang juga. Karena itu requestan dari kalian. Gila, banyak banget. Bang, mainin dong bang, kendaraan kaget bang. Udah lama banget kagak lihat itu bang. Oke, siap, mantap pokoknya coy. Kita ini ambil kendaraan. Oke, mantap. Gue penasaran banget kendaraannya itu seperti apa ya. Seperti apa rusaknya, pasti rusak parah. Terus kita modif menjadi lebih bagus banget. Gue penasaran banget dan ntar kita modifnya tuh temanya seperti apa coy. Kita coba lihat aja ya abis ini ntar. Gak sengaja kawan kau, gak sengaja. Sumpah gak sengaja. Drift dulu bos. Gak kena kan, aman ya kan, aman. Oke, bentar lagi udah nyampe di lokasinya coy. Seperti apa kendaraannya, apakah rusak parah atau rusaknya sedengan gitu ya. Gue penasaran banget. Mana sih, mana weh, si depan. Mobil apa coy? Bentar, yang satunya di dalam ya, yang satunya di belakang ya. Bentar lah, kita coba ambil ini dulu. Halo bapak kau. Mobilnya kenapa? Nih santai, mukanya coy. Ya Allah. Oke, gua ambil dulu ya kendaraannya, Kita ambil dulu kendaraannya coy. Apakah masih bisa dipakai mobilnya? Sumpah ini rusak parah coy. Masih bisa. Walaupun ban rodanya kagak ada ya. Wah,
meledak rodanya, coy. Waduh, yang belakang meledak pula. Bentar. Ini gimana caranya? Aduh, berat banget. Aduh, bocor lagi. Ya Allah, satunya bocor pula, woy. Bocor semua ini gimana? Tolong. Bocor semua. Aduh. Bentar, kita harus lurusin dulu, cuy. Aduh, aspalnya rusak. Oke. Kita angkut pakai ini. Sabar, kita harus mundurin di depannya pas. Oke, bentar, kita turunin dulu. Kita buka dulu ya kan, Lama banget. Anjay. Udah ada kuning-kuning, oranye-oranye, ijo-ijonya. Sorry. Bentar, kita harus pentokin dulu. Bentar, mundur dikit. Oke, mundur lagi. Nice. Oke, sudah. Kita angkat pakai tali ya. Kita tarik pakai tali ini, coy. Halo? Itu gak bisa. Bentar, kita harus tali, cuy. Mana nih talinya, weh? Bentar, kurang maju kayaknya, cuy. Kayaknya kurang maju dah. Kita majuin. Nice. Please. Ayo, come on. Talinya mana talinya, coy? Kita coba lihat talinya. Bentar, kita harus ngepasin dulu. Oke, udah gua naikin, coy. Kita let's goin aja ke Benis Esports, kawan-kawan. Oke, lokasinya di sini ya, seperti biasa. Aduh, gue penasaran banget, cuy. Ini kalau dimodif seperti apa nanti jadinya ya? Ini kayaknya jadinya balap mungkin. Mungkin biar balap, cuy. Gue penasaran banget seperti apa jadinya. Jadi kita langsung aja ke sono, coy. Asli kepo banget gue jadinya ini. Pasti keren banget ya. Ini mobil bensin pula. Bensin itu mobil mahal loh. Orang tadi beli mobil ini, cuy. Wah, gokil banget ya. Aduh. Oke, bentar lagi udah nyampe di Benis Esport, kawan kah. Dan kita modif mobil. Sorry, ya Allah. Kita modif mobilnya dulu, buka gerbangnya dulu. Yoi dong. Mantap. Aduh, gue penasaran banget asli. Gue penasaran banget sama mobil ini kalau dimodif seperti apa, kawan. Aduh, ngapain dah? Kan harus naik dulu ya. Aduh, kocak banget gue asli dah. Oke, udah gue keluarin, coy. Dan kita cobain dulu. Masukin ke situ ya, ke Benis Esport, kawanku. Let's go. Oh my God, berat banget, mobil. Ya Allah, ini mobil apa sih? Rusak parah, coy. Asli dah, gue penasaran banget kalau dimodif seperti apa ini. Coba lihat. Dah. Bukain dulu. Oke. Mantap. Mobilnya seperti itu, coy. Aduh, ini mana ya? Ini kalau dimodif gimana ini? Aduh. Oke, kita repair dulu ya ini ya. Kita repair 6.000 dong. Oke, mantap. Upgrade-nya ada 2 ya. Yang satu seharga 500.000 dan satunya berapa ini? 18 juta, coy. Waduh, kita coba ya. Kita coba kendaraan kaget. Siap, kawan-kawan. 1 2 3. Nice. Mantap juga ya ini. Oh, masih kotor, coy. Ntar kita cuci. Oh, ini masih kotor, coy. Oke, kita coba bodywalk. Bodywalk apa yang berubah? Wah, what the heck? Apa ini? Oh, lampu. Oke, what the heck? Oke. Kita coba pakai lampu apa nih? Standarnya kayak gini, berarti kita modif gini aja gimana? Ini keren sih ini. Apa yang paling paling bawah keren? Kayak Mustang ya. Mantap. Apa ini? Arch cover. Lampu ya. What? Oke. Wow. Gini aja, coy. Gini aja bisa buka ini. Ntar bisa buka lampunya ya. By the way, ini engine kita kasih full. Terus interior. Wow, mantap. Kita kasih apa nih? Kita coba lihat dulu. Ini keren ini. Keren, coy. Keren. Halloween. Keren sih ini vampir. Vampir keren banget. Kita coba plat nomor, enggak usah, standar aja. Ring wing. Apa ini? Ring wing. Huh? What? Oh, bisa gede ya motor mobilnya ini ya? Bentar. What? Oke. Mana ya yang lebih bagus? Kayaknya ini sih. Kita coba ini ya. Ntar apakah bumper depannya ngikutin ini? Apa enggak nih? Kita coba cek dulu bumper depannya. Apakah ngikutin yang kerowak ini? Kita coba lihat dulu. Oh iya dong. Mantap banget. Oke. Mantap. Lebih gede, cuy. Sumpah lebih gede nih ya. Tuh lebih gede, cuy. Mantap sih bodinya. Asli mantap. Lebih gede gitu ya. Oke, rear bumper kita kasih yang apa? Yang agak gede. Mana agak gede? Ini ya. Tapi pinggirannya ini gimana? Ntar itu siapa itu ntar? Wih, ini keren banget sih. Asli keren banget ini, coy. Bodinya kayaknya rusak ya. Bodinya rusak, coy. Rusak, bentar. Yang samping ada nggak sih? Ini depan ya?
Oh, depan belakang ini. Bentar. Kalau yang belakang apa, coy? Yang belakang fenders. Nih ya. Oh, benar. Oh. Ini mantap sih. Nah, ini enggak ngebug nih. Wih, ini gede banget dah. Ini aja. Keren. Mantap. Bentar. Tadi kurang roof. Mana yang berubah, kocok? Enggak ada yang berubah, kocok. Terus apa lagi? Lighting. Nah, lampunya. Oke, wih, lampunya hidup dong. Lampunya buka tadi, coy. Bentar, mana? Oh my god, mantap. Kita coba kasih biru, neon kit enggak usah, bawahnya enggak usah ya. Respray. Enggak ada. Oh, kalau di Venice enggak bisa, berarti ini bisanya di Los Santos Custom ya, by the way ini ya. Entar. Entar kita coba ke sono, oke. Trim color enggak ada berubah. Armor. Oke, okay, armor brick. Nice. Terus knalpot. Mantap sih knalpotnya. Wih, nyambing dikit ya. Ini sih gede banget. Mantap. Hoodnya, coy. Mantap sih. Mantap. Wah, ini sih keren. Keren banget ini. Fix. Keren banget. Terus spoiler. What? Terbang dong, kocak. Oke. Spoilernya mantap. Wih, keren banget. Wih, ini keren sih. Tadi keren banget, coy. Asli nggak terlalu tinggi. Ini juga keren. Wih. Ini pasangannya, coy. Pasangannya. Oh, enggak, ding. Ada juga, ding. Tinggi banget, ya Allah. Bentar. Jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi, kayaknya bagusan ini sih. Bagusan ini, coy. Asli karbon ini. Asli keren banget. Suspension. Ini jadi drift ya. Ntar kita coba aja, coy. Kita coba drift habis ini. Terang. Oh, gitu belakangnya turbo. Turbo, terus window kita kasih yang gelap ya. Yang semi gelap. Terus, udah dong. Mantap. Kita coba keluar dulu, kawan. Anjay. Velgnya standar tapi sih enggak apa-apa lah. Keren. Keren sih ini. Asli keren banget, coy. Ini drift sih, asli drift ini. Drift. Mantap dong. Bentar. Kita coba dulu ya. Itu biar di situ aja apa gimana nih? Bentar, jangan, coy. Kita coba naikin dulu apa gimana? Iya. Oke, kita tali dulu, coy. Mantap, naik. Let's go. Naik terus. Ini masih kotor by the way ya. Ini ya masih kotor. Tapi no problem, my friend. Belum ini, coy. Itu belum mentok itu, weh. Udah, ding. Oke, nice. Mantap. Kita coba taruh ke Los Santos Custom, ganti livery, abis itu kita test drift. Kita test drift, coy. Pakai drift aja di sini. Wah, ngebug dong. Ngebug mobilnya, coy. Wah, kocak ya, tapi enggak apa-apa. Oke, set. Nice. Lokasi driftnya itu di sekitaran sini ya. Enggak, ding. Lokasinya tuh di sini. Di sini, jadi kita habis ke sini terus ke sono, oke? Let's go. Oke, bentar lagi udah nyampe di Los Santos Custom, kawan. Oke, kita coba ganti livery ya. Loh, kok mobilnya udah bersih ya? Mobilnya udah bersih loh, sumpah. Oke, nice, ternyata tadi nggak kotor ya. Oke, kita harus ini dulu ya, mundurin ini. Oke, terus. Oke, terus. Pak, minggir lah, Pak. Oke. Nice, udah. Kita mundurin dulu, coy. Oke, kita mundurin dulu. Nice. Mantap, Bu. Oke. Kita mundur. Yo, dong. Mantap, asli. Mantap. Kita coba masuk dulu ya. Let's go. Yo, dong. Mantap, kawan-kawan. Oke, mantap sekali enggak tuh, ha? Mantap kan? Anjay. Kok jadi Franklin? Kok jadi Franklin tuh gimana sih? Aduh. Enggak apa-apa, kebak. Ini kebak, coy. Kebak, terus kita coba respray ya, livery-nya ada. Nice! Standarnya, warnanya bisa dua ya, atas sama bawah ya. Asli! Wih, merah sih, gokil ya. Wih, mantap. Tapi ini sih, Red Bull, cuy. Red Bull, kawan. Oke, mantap banget. Oke, kita keluar dulu. Yoi dong. Mantap, asli. Kita hidupin dulu dah. Oke, kita coba nyalain lampunya dulu, cuy. Anjay, mantap banget asli. Oke, kita coba test drift dulu ya. Kita coba test drift dulu, cuy. Aduh, gue penasaran banget. Oke, naik. Naik. Let's go. Oke, mantap kawan kok. Oke, lokasi driftnya ada di sini. Mana sih tadi? Nah, di sini, cuy. Di sini berarti lewatnya tuh sini. Set. Hah, let's go. Kita nungguin ini. Kita sambil nungguin ini, kita coba masuk dulu. Oke, come on.
Tarik. Anjay, mantap. Oke, let's go. Kita naikin dulu. Oke, set. Oke, let's go. Kita menuju ke drift-driftan dulu. Nah, gua penasaran banget, Az. Oke, bentar lagi udah nyampe, kawan. Go. Kita coba lihat dulu ya kan. Kita coba lihat dulu di daerah mana sih. Oh, ini udah. Oke, kita parkirin di mana ini? Oke, bentar. Kita parkirin di sini. Oke, kita parkirin di sini. Let's go. Nice. Turunin dulu. Set. Oke, kita turun dulu, kawan. Nice. Mantap. Terus kita masuk dulu. Nice. Yoi dong. Oke, kita coba drift dulu, coy. Oke, mode drift udah siap. Yoi dong. Berat banget ini. Oke. Nice. Anjay. Oke, se, yoi dong. Wuhuu, mantap. Mantap banget, ada ciri-ciri, my friend. Oke, let's go, kita coba ya. Ini Tokyo Drift asli, Tokyo Drift, kawan. Oke, gue pakai keyboard, susah cuy kalau pakai keyboard ini. Ntar abis ini gue pakai stick ya, gue penasaran. Oke, se, anjay. Yoi dong. Mantap banget, abis ini kita balikin ya mobilnya ya. Abis ini kita mau balikin mobilnya, coy. Karena kita pakai buat ke-drift-ke-driftan ini gimana ceritanya, woi. Oke, Wih. Pelan-pelan tapi pasti kawan. Hampir kena, coy. Ini kenapa lemot banget ya? Tapi emang begini, coy. Namanya juga drift ya kan? Nggak balapan. Anjay. Masih naik lagi ya? Ke lantai berapa sih? Lantai 5 kan? Gokil. Mantap, cuy. Mantap, asli ini mantap banget. Oke, garis finish sudah kelihatan. Habis kita putar langsung. Oke, yoi dong. Langsung gas ke bawah, coy. Oke. Langsung gas ke bawah. Lagi. Wudu, jangan sampai nabrak mobil orang. Oke, kita coba lagi. Muter lagi. Berat banget asli ini mobil. Ini termasuk berat, cuy. Yang satunya gimana ya? Ntar kita coba cek. Nice. Oke, nice. Coba cek lagi. Wudut, rem dulu. Gagal. File. Ini file asli berat banget kalau pakai keyboard. Oke, coba. No, muter dong, bentar, gue pakai stick dulu. Let's go. Kita coba kalau pakai stick, coy. Kenceng kan? Agak kenceng kan? Oke, bentar. Belum latihan. Aduh. Oke. Nice enggak tuh? Nice kan? Anjay. Kita putar langsung. Tuh, enak banget sih. Lumayan, coy. Oke, kita menuju ke mode biasa dulu, kawan. Nah, ini udah mode biasa. Oke, kita keluar dulu. Kita coba masukin, naikin lagi. Oke. Naik. Let's go. Kita balik ke orangnya, coy. Nice. Kita balikin ke orangnya dulu. Wah, ini orangnya pasti seneng banget ya dapat mobil sekeren ini dong. Mana coba. Oke, let's go, kita tandain dulu ini. Go kawan. Oke. Wih, mobil keren juga itu, weh. Habis drift kayaknya itu ya. Oke, tenang. Mantap sih, tapi gue penasaran banget ya. Yang satunya ini kalau dimodif seperti apa? Tapi sebelum kita modif, kita coba lihat dulu dong mobilnya dong. Karena kita belum lihat mobilnya, coy. Kerusakannya seperti apa ya? Kita coba cek aja di sini, kawan. Oke, bentar lagi udah nyampe di lokasi rumahnya, coy. Kita kasihkan mobil ini ke orangnya. Waduh, pasti suka banget ya. Gila, mobil serusak tadi loh jadi sekeren ini. Bapak-bapaknya udah dateng, Pak. Dia suka banget ya kayaknya ya. Mantap kan, Pak? Nih, Pak, gua kasih, Pak. Bentar, gua belum turunin ya. Aduh. Sorry, Pak. Dia pasti suka banget sih. Karena sekeren ini dong mobilnya. Waduh. Bentar,
Oke, kita turun dulu ini mobil. Tapi gue penasaran banget dah sama mobil yang di belakang dah. Seperti apa mobilnya ya yang kalau di belakang ya? Bentar, kita ambil dulu ini mobil. Oke, nice nih Pak. Mantap banget mobilnya, Pak. Gila sih. Bentar ya, Pak. Gue pinjam dulu, Pak. Mana mobilnya? What? Hey, mobil apa ini? Yeay! What? Aduh. Abis dicetang apa gimana nih? Tolong dong. Aduh, bentar, Pak. Gua balikin dulu, Pak. Ini, Pak. Oke. Nice, ini mobil asli keren parah. Keren parah sekeren ini dong. Sorry, Pak. Servis sendiri aja ya, Pak. Gua balikin nih mobilnya. Oke. Ini ya, Pak. Ini, Pak. Tanpa pintu, Pak. Oke, next video gua bakal modif kendaraan yang tadi ya, yang di pinggir tadi ya. Next video gua mau modif itu, abis itu kita coba tes drift. Oke, thanks for watching, forget like, comment, dan subscribe.